Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara menonaktifkan Windows Defender ya, atau Windows Security sama saja ya. Tapi biasanya itu Windows Defender itu terdapat di Windows 11 dan sedangkan Windows Security itu terdapat di Windows 10 ya. Cuman terkadang Windows 11 ada juga yang tulisannya Windows Security ya, bukan Windows Defender. Oke, langsung saja ya pada tutorialnya bagaimana cara menonaktifkan. Caranya adalah kita lihat pojok sebelah kanan ya. Ini pojok kanan ada gambar panah arah atas ya. Nah, ini kita klik saja, maka akan muncul di sini ini. Nah, kita sorot seperti ini. Nah, ini tulisannya Windows Security ya. Kita klik saja. Nah, misalnya dia tidak ada muncul di sini ya, Windows Security atau Windows Defender. Di sini kita klik ya, di sini kita klik di sini, kita ketik Windows Security ya. Bisa ketik ya. Windows Security. Security. Nah, tiba-tiba muncul seperti ini ya. Nah, ketik saja Windows Security di sini ya, di pencarian ya, kolom pencarian. Kalau tidak muncul di sini ya, kalau tidak ada muncul di sini, silakan klik di sini Windows Security. Kita ulang ya. Ketiknya salah. Windows Nah ini. Nah, silakan klik tulis ketik di sini Windows Security, maka akan muncul seperti ini. Nah, silakan klik di sini. Nah, klik dua kali. Nah, sama saja ya munculnya seperti ini. Diklik di sini juga ya. Kita klik di sini, coba kita hapus ya. Hapus. Kita klik di sini, munculnya sama seperti ini. Nah, jadi dua kemungkinan ya. Kalau tidak ada di sini, maka ketik di sini. Oke, langsung saja kita matikan, kita pilih ini Virus and Threat Protection. Klik dua kali, kita turunkan ke bawah. Nah, ini ada Virus and Threat Protection setting. Nah, ini kalian pilih Manage Setting ya. Klik. Nah, ini kan on semuanya ya. Sampai ke bawah on semuanya. Nah, kita off-kan. Klik. Terus nih kita off-kan, klik. Semua di open ya. Nah. Oke, okay, sudah semua off. Nah, berarti virus security-nya atau Windows Defender-nya sudah nonaktif ya. Nah, demikian ya cara menonaktifkan Windows Security dan Windows Defender itu sama saja ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.